استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا. Nak, aku ini bapakmu, seorang petualang yang telah dihantam ribuan kehidupan. Nah, aku ini bapakmu, manusia Indonesia yang terlahir saat tirani mencengkeram kekuasaan. Nah, aku ini bapakmu. Yo nek ana acara koyo ngene iki nek diundang aja omong setor raimu. Terus mulih. Nah, aku iki bapakmu. Yo seorang santri yang hanya mengabdi kepada kiai dan NKRI. Nah, aku iki bapakmu. Manusia berdarah merah, berpetualang putih, dan dibalut hijaunya nafas perjuangan. Nah, aku iki bapakmu yang siap menumpas habis siapapun yang akan merobek sang-sang kamera putih. Aku iki bapakmu lah yang akan mencabik-cabik semua orang yang mengganggu kedaulatan republik ini. Nah, aku ini bapakmu yang tak lagi mempunyai nyawa, dan bapakmu ini tak lagi mempunyai hidup karena setiap hembusan nafas bapakmu ini nak telah terwakafkan NKRI. Nah, untuk kibaran bendera kemerdekaan dan tegaknya Islam iku unur rahmatan lil alamin. Nah, saat kau besar nanti, langkahkan kakimu arungi dunia, tutuplah ilmu walau sampai ke ujung bumi. Anakku, saat kau besar nanti, jangan pernah kau ragu menghantam siapapun yang akan mengganggu dan meluluh luntakkan negerimu ini. Anakku, ingat kata-kata indah itu. Bertekuk lututlah engkau kepada para ulama, bersimpullah engkau kepada kiai nak, karena kau terlahir hanya untuk mengabdi. Saat agamamu hancur, saat agama ini hancur oleh para munafik, saat negaramu ini diserang para penggundal politik, saat puja-puji Tuhan tak lagi berbunyi, saat sang Garuda diburu para penggundal anarki, bangkitlah kau nak bersama Nahdlatul Ulama dan Banser. Engkau harus bertarung, pimpin pasukanmu turun ke medan juang walau harus darah bertumpah. Api cintamu kepada negeri ini nak tak boleh padam. Cintamu kepada Indonesia ini tak boleh mati di
atas hambaran permadani hijau Nahdlatul Ulama. Terbanglah, terbanglah setinggi-tingginya. Arungi dunia ini, kibarkan benderamu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jiwanya bangunlah, bangunlah untuk Indonesia.